وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أم بعث amma تَعَالَى إن شاء الله kita akan bahas di sesi pertama tafsir al muyassar untuk tafsir surat al-baqarah ayat 258 dan 259 bisa tolong Syekh Miftah untuk dibaca bisa baca ayat 258 259 surat Al-Baqarah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مائه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ طيب. الله سبحانه وتعالى من؟ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِي حَاجَ إبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ إتو Tidakkah engkau melihat di sini kata para ahli tafsir dalam tafsir Muyassar hal ra'aita ayyuhar rasul a'jab a'jab min hali hadha alladhi jadal Ibrahim alaihi salam fi tauhidillah ta'ala wa rububiyyatih Ada hal yang apakah ada hal yang lebih ajaib daripada keadaan orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Tauhid, tentang kekuasaan Allah, tentang rumbihnya Allah Azza wa Jalla. Dikata Ibn Kathir Rasulullah, Yang الذي حاج Ibrahim في ربي هو ملك Babil, Namrud." Ia mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Allah, tentang Rabb. Itu yang mendebat adalah Raja Babilonia ketika itu Yaitu Namrud Ya ini yang dikenal dengan Raja Namrud Raja yang zalim dari segi aqidah Dan zalim dari segi muamalah Jadi Raja ini Raja Namrud Ya karena an atahu Allahul mulk. Karena Allah berikan padanya kerajaan dan jadi raja Namrud ini membangkang dan mendebat Nabi Ibrahim a.s. tentang ketuhanan. لِأَنَّ اللَّهَ أَعْطَاهُ الْمُلْكَ فَتَجَبَّرُ Kerana Allah subhanahu wa ta'ala memberi dia kerajaan sehingga berlaku semena-mena dan zalim. Pelajaran dari hal ini adalah, kenyataan ini adalah manusia ketika Diberi kewenangan, kekuasaan, dan kelebihan dunia. Itu malah lebih dekat kepada tugian dan tajabur, sikap berlebihan, dan sewenang-wenang. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala berhidayah. Dan yang Allah berhidayah dalam masalah seperti ini, itu tidak banyak dibandingkan. Dikiaskan dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan mereka dengan kekayaan. Mujahid berkata, "Wa malikud dunya masyariqiha wa magharibiha arba'ah." Raja dunia dari timur ke barat. Maksudnya merajai dari timur ke barat. Itu ada empat Mu'minani wa kafiran Dua diantara mu'min Dua di antara kafir Yang mu'min yaitu Sulaiman bin Dawud dan Zulqarnain. Raja dunia yang beriman itu cuma dua. Maksudnya raja dunia sini yang menguasai timur dan barat yaitu Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud alaihi wasallam dan juga Zulqarnain. Wal kafiran adapun dua raja yang kafir yaitu Namrud bin Kan'an dan Bukhad Ya, atau Bukhad Nasr Ini dua keduanya kafir. Dibandingkan dengan kerajaan Fir'aun, Namrud itu lebih besar. Di Babilonia pusatnya ketika itu. Taib. Dan ini tentang Raja Namrud yang ada di zaman Nabi Ibrahim AS. Bagaimana perkataannya Nabi Ibrahim AS. Bagaimana perkataannya Namrud. Yaitu. Sa'ala Ibrahim man rabbuk.

Rabbku kata Nabi Ibrahim adalah yang menghidupkan makhluk-makhluk sehingga hidup dan yang menghilangkan kehidupan makhluk sehingga matilah makhluk itu. Itu Tuhan saya kata Nabi Ibrahim. Bahwa mutafaridu bil ihya'i wal Maka dialah yaitu Allah Taala satu-satunya yang menguasai menciptakan Kehidupan, penghidupan dan pematian. Maka Nabi, maka Namrud kemudian dengan membangkangnya berkata, kalah ada Ohayoumit. Saya bisa, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kata Namrud Ya, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dan disebutkan oleh sebagian dari ahli tafsir dengan riwayat dari Qatada Muhammad bin Ishaq dan lainnya berkata anni uti Bagaimana Namrud bisa mengklaim diri bisa menghidupkan bisa matikan yaitu dia mendatangkan dua orang yang keduanya itu berhak untuk dibunuh ketika itu di pengadilan ketika itu Fa maka, namrud kemudian ketika dia setelah memanggil dan dihadapkan padanya dua orang yang berhak mendapatkan kematian melalui kerajaan, maka satunya namrud perintahkan untuk dibunuh. Maka matilah itu yang pertama, yang kedua dimaafkan sehingga tidak dibunuh. Maka, kata dia, "Ini dia, anak anu wahyu saya ini menghidupkan dan mematikan. Yaitu menghidupkan yang saya maafkan dan mematikan yang tidak saya maafkan. Dan kalau kita lihat jawaban dari Namrud ini jawaban yang sebenarnya tidak nyambung dengan maksud dari Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS menyatakan bahwa saya Rabku adalah yang menghidupkan dan mematikan dan Baik Nabi Ibrahim, Namrud dan pasukannya itu tahu bahwasanya maksud menghidupkan dan matikan seperti apa. Tapi Namrud saking sombongnya dan tidak mau menerima kebenaran dan kekurangan dirinya, maka dia kemudian mengalihkan pemaknaan ini kepada yang dia mau. Dan inilah ketika terjadi khusuma, kefajiran berlaku bagi orang-orang yang munafik atau orang-orang yang Uh, mukabir atau mustakbir yang sombong mau Ketika sudah mulai terpojok maka mengalihkan hal ke pemaknaan lain. Ya, dan mendistorsikan maksud. Ya, maka di sini ada wahyu umid tapi tata caranya tidak seperti yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Nama yang menghidupkan berarti kan yaitu membuat hidup dari yang tadinya tidak hidup. Tapi ini malah menghidupkan artinya membiarkan hidup. Ini kan suatu hal yang beda. Menghidupkan dengan artian yaitu tadinya itu mati terus dihidupkan dengan menciptakan nyawa itu beda dengan yang memang sudah hidup kemudian dibiarin hidup. Itu bukan menghidupkan namanya, membiarkannya hidup. Ya, lihat di sini muka ya, ini kata Ibnu Kathir, "Laisa jawaban lima qala Ibrahim wala fi ma'nah." yang direspon oleh Namrud ini bukan suatu jawaban terhadap apa yang Nabi Ibrahim katakan. Bukan pula semakna dengan itu. Ya. Karena di sini, karena Raja Namrud tidak mau mengakui Allah Azza wa Jalla. Karena Raja Namrud ini mengklaim dirinya layak disembah. Aku adalah Tuhan, kata Nabi, kata, kata Raja Namrud. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menggubris, maksudnya tidak uh, tidak ikut dengan alur dan arah uh, pemikiran Namrud ini. Melainkan kata, kata Nabi Ibrahim, Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bis min minal masyriq, fa'ati biha minal maghrib. Maka kata Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bis yaitu inna allaha alladhi a'buduhu ya'ti bishamsi minal masyriq fahal tastati'u taghira hadhi sunnatil ilahiyyati bi anta ja'alaha ta ta'ti minal maghrib sesungguhnya Tuhan yang aku sembah yaitu Allah Azza wa bisa mendatangkan matahari dari arah timur maka bisakah engkau mengubah sunnah ilahiyah ini mengubah jalan takdir yang berlaku di keseharian ini dengan engkau ya wahai Namrud bisa enggak menjadikan matahari terbit dari barat si sebaliknya bisa enggak kafar ya, kafir maka si kafir ini yaitu siapa Namrud Nimrod yaitu dia pun kemudian hayar bingung mau jawab apa terputuslah hujahnya nggak punya alasan lagi untuk menjawab ya. tapi di sini ada 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 latifah faedah yang lembut yang bisa kita dapatkan dari percakapan mereka ini lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membuat status statement dan klaim bahwasanya Tuhannya yaitu Allah Azza wa Jalla itu bisa menghidupkan dan mematikan. Maka direspon oleh Namrud dengan respon yang sebenarnya gak nyambung dan itu kesengajaan. Faedah pertama. Bahwasanya orang mukabir dalam jidal dan fajir dalam khusumah Yaitu orang yang sombong dalam perdebatan dan orang yang berbuat fujur kekejian dalam berselisih itu biasanya dia akan mengalihkan dan mengaburkan argumen lawan. Tapi bukan dengan hujah yang benar, melainkan dengan distorsi fakta, pengaburan maksud dan makna. Itu itu dari zaman Namrud itu. Maka kalau kita mungkin ada berselisih sama orang, kita ngomong A, ah, dia balik belokin ke ngomongnya yang lain. Kita bilang, antum namrud ya. Gitu. ya. Oke okay, namrud, apa aja anak cucu namrud ya. Tapi kalau dia aja kayak gitu pasti lebih marah jadinya. Ya. Itu satu, satu hal. Pengaburan. Kedua, biasanya orang yang mukabir, mukabir itu orang yang menampik kebenaran atau orang yang fajir dalam khusumah yang kata Nabi SAW di antara orang munafik wa fajara jika dia berselisih maka dia melakukan tindakan yang fajir atau perkataan yang fajar seperti dusta dan seterusnya pengalihan isu dan seterusnya orang-orang seperti ini faedah kedua ya yeah. orang-orang yang seperti ini tidak menghendaki kebenaran dalam perdebatan Melainkan kemenangan, enggak pernah menghendaki kebenaran dalam perselisihannya. Lain kenapa? Yang penting saya menang, entah gimana caranya. Walaupun bohong, walaupun mengalihkan, ya itu faedah kedua. Ini bisa kita pelajari kok ya, seperti ini masalah, ini faedahnya besar karena... Sikap seperti ini berlaku di zaman sekarang Walaupun gak sama persis tentang ketuhanan Tapi dalam khusumah dan perselisihan Banyak orang-orang yang Gak mau mencari kebenaran Tapi hanya mau mendapatkan Kemenangan, entah apa maunya Entah apa ujung turunannya gitu Apakah uang, apakah gengsi Atau hal lain Tapi yang penting saya menang ya. Dialihkan gitu Kemudian faedah berikutnya dari sikap yang terjadi Di ayat ini, di kisah ini Orang Mukabir dan orang Fajar dalam khusumah, yaitu ya, menampik kebenaran dan juga Fajar dalam perselisihan, biasanya memang sengaja memantik emosi lawannya itu yang diinginkan. Ya, itu memang diantara strategi atau trik untuk membuat lawan itu terkesan kalah. Yaitu apa? Panti-pancing emosi dia, entah dengan kita cengin dengan wajah kita atau kita alihkan ke hal-hal yang nggak nyambung sehingga orang ini kesel gitu loh. Dan orang yang tidak mencari kebenaran, tidak orang yang tidak mencari kebenaran itu lebih ingin membuat lawannya itu kesel, gitu loh. Adapun orang yang mencari kebenaran itu biasanya pengen sama-sama tahu bahwa saya ini benar, kita sama harus sama-sama tahu bahwa ini benar, biasa gitu. Ya, jadi mancing supaya emosi itu bukan tracknya orang yang mencari kebenaran. Ya. Dan, dan kemungkinan besar si Namrud ini ingin Nabi Ibrahim terpancing emosinya <coughs> karena dihadiri oleh rakyat sehingga orang yang terpancing emosi maka dia sudah kelihatan kalah sebelum hujahnya dituturkan. Orang kau udah kelihatan beringas emosian gitu, itu sudah udah udah down, udah udah degradasi dari pandangan orang-orang gitu. udah turun dia. Ya. Walaupun sebenarnya benar ini orang gitu loh, tapi ketika emosinya meletup-letup karena terpancing, aduh ini yang menang, yang dianggap menang adalah justru yang kelihatan tenang. Padahal yang kelihatan tenang ini al Kufur bahkan. Kefaedah. faedah. keempat. Sikap Nabi Ibrahim mempatut kita tiru. Ketika menghadapi mukabir dan fajir seperti Namrud. Yang memancing emosi. Yaitu sikap yang penting adalah tidak terpancing dengan selutan emosi. Ya. Menangkan dulu hawa nafsumu atas dirimu maka antum akan menang. Kemenangan pertama kita itu di memenangkan diri kita atas hawa nafsu. Di situ dulu. Karena kita bagi bisa, bagaimana bisa kita memenangkan diri di atas orang lain padahal kita nggak bisa menang atas diri kita sendiri. Lihat Nabi Ibrahim alaihi sikapnya tetap istiqamah, tetap dengan pendiriannya tanpa kekerasan, tanpa muka baruh, tanpa fujur, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian langsung mencari hujah lain, langsung menuturkan menggeber hujah lain, dan tidak merespon lebih detail terhadap kekonyolan jawaban Namrud. Jadi tidak terpancing emosinya, enggak kepancing dengan kail yang dipasang oleh Namrud. Coba kalau misalnya terpancing ini, kata Namrud, ini saya bunuh, hmm, saya matiin dia, saya berarti saya menghidupkan, saya mematikan. Kalau Nabi Ibrahim kemudian ikutan dengan jalan fikiran dan kekonyolan Namrud, di situ mulai terpancing. Misalnya dijawab oleh Nabi Ibrahim, oh enggak itu bukan mematikan, bukan hidupan. Matikan tuh kayak gini, ini kayak gini, ini enggak, enggak, misalnya. Maka ini kan sama dengan, ya keikut dengan kamar jebakannya gitu loh. Tapi Nabi Ibrahim tidak ikut arusnya pemikirannya Namrud. Melainkan dibuat premis baru. Fa'inna ya, Allah ya'ti bis syamsi minal maghrib. Fa'inna Allah ya'ti bis syamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Ya udah kalau gitu sekarang. Allah Ta'ala mendatangkan setiap hari matahari dari arah timur. Sekarang engkau bisa enggak mendatangkan dari barat. Tercekat langsung. Enggak nyangka bahwasanya Dua hal. Tak nyangka Nabi Ibrahim itu tidak keikut dengan jaringnya dan tak nyangka bahawa saya Nabi Ibrahim as langsung menuturkan premis dan dan tembakan yang tak terprediksikan. Tak nyangka. Maka sudah terapas hujahnya. Wallahu la yahdil qawm al-zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ya, yeah. كموليا دي ايه بريكوتيا او كالذي مر على قريه وهي خاوية على عروسيها اتوليات كي ساس او هل رايت ايها الرسول مثل المثل الذي مر على قريه قد تهمدت تهمدت دورها وخوات على عروسيها تبالياتي تو فرميسالا berikutnya sekarang dilihat orang yang berjalan di suatu kampung nah Korea ini kampung para ulama dari zaman ketika zaman ahli tafsir mereka berbeda pendapat mengenai siapa orang ini yang, yang disebutkan dalam surat Al Al-Baqarah di ayat 259 sebagian mengatakan dia adalah Uzair Uzair itu salah satu orang soleh di Bani Israel ada yang mengatakan dari ulama lain yaitu Khidir atau Khadir. Ya, ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan lainnya, ya, tapi yang lebih ini sebagai kata Mujahid bin Jabr yaitu dia adalah rajul min Bani Israel. dia adalah seorang pria dari kalangan Bani Israel. Tadi Khadir atau dia siapa tadi Uzair atau dia fulan-fulan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan namanya, maka kita tidak perlu repot dan tidak ada tafsirin dari Nabi SAW tentang siapa namanya, maka tidak perlu kita repot menentukan yang mana. Tapi di sini ada riwayat-riwayat Israel berkaitan dengan ini sebagai pendukung dan penyambung kisah ini. Jadi pria tersebut melewati suatu perkampungan yang khawiyatun ala aurusiha yaitu sudah runtuh di atas atap-atapnya. Jadi seolah-olah gini loh. Namanya itu kan atap. Dan amut itu tiang. Dan haid itu, itu tembok. Nah, sekarang khawiyatun ala urusiha itu berarti runtuh di atas atapnya. Artinya atapnya duluan yang hancur ke bawah baru kemudian temboknya gitu loh. Ini suatu kinayah atau mungkin makna benar zahir seperti ini kelihatannya atau kinayah yang menunjukkan bahwa saya kampung ini udah abandoned, wrecked, yaitu sudah nggak terurus dan nggak ada orang di sini udah ancur-ancuran rumah juga amburadul semuanya udah. Ya, jadi bukan kampung yang cuma ditinggal doang Ikhwan. Antum tahu kan di Dawah, Jawa Barat ada di YouTube ya, ada desa apa desa mati, apa mati gitu. Lupa di daerah mana. Itu banyak rumah-rumah, bahkan sebagai rumah mewah, bahkan masih ada mobilnya itu. Itu sudah bertahun-tahun tidak ada rakyat yang di situ. Sama sekali, nol. Gak ada orang siap, siapapun gak ada orang. Itu ada di Indonesia. Tapi itu bukan khawiyatun ala urusiha. Karena rumah-rumahnya masih kelihatan bagus. Kalau khawiyatun ala urusiha, udah runtuh Atapnya udah hancur semua, temboknya juga udah 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 turun, udah runtuh. Ya. Nah, dikatakan bahwasanya uh, oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha. Ketika melihat reruntuhan puing-puing dan rusaknya desa ini, maka dia berkata, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan uh, hadi atau korea desa ini dihidupkan lagi nanti setelah matinya desa ini semati matinya masa bagaimana mungkin gitu maka lihat di sini Allah subhanahu wa taala kemudian ingin menampakkan kekuasaannya pada manusia ini pada pada orang Israel ini ya dan lihat bagaimana Allah subhanahu wa taala ketika ingin menampakkan sesuatu dari kuasanya sebagai tanda tandanya Maka kadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu proses yang panjang bagi manusia ini. Sampai dia betul-betul meyakini Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana. Fa'amatahu Allah miyata'am. Maka kemudian kata Prophet Muhammad Allah Ya thumma raddahu ilahi ruha. Maka Allah Taala matikan dia selama seratus tahun. Kemudian Allah Taala bangkitkan lagi ya dan hidup lagi dia tapi di dunia ya dan ini Allah Ta'ala matikan lafalnya Allah Ta'ala matikan ya. entah ini yang disebut juga mati suri atau bagaimana tapi ini juga disebut kematian karena lafal dalam Al-Quran Allah, Allah Ta'ala matikan thumma ba'athah kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ba'athah, bangkitkan tapi bukan bangkitkan di akhirat melainkan masih di, di tempat dia mati itu dan dia mati itu dalam keadaan di dekatnya ada makanan dan juga ada himar, kendaraan tunggangannya. Ya. ya. Famat Allahumma thumma ba'athah. Nah dikatakan oleh sebagian dari ahli tafsir bahwa saya dia ini pria ini mati dalam keadaan berusia uh, dalam keadaan dia itu memiliki usia berapa usianya baru 40 tahun. Jadi pas mati keadaannya dia usia baru 40 tahun. Dan ketika mati usia 40 tahun, kan 100 tahun kematian dia dan dia dibangkitkan lagi hidup dengan usia masih 40 tahun juga. Gitu loh, paham gak? Jadi pas mati ini usia 40 tahun. Terus mati suri 100 tahun. Pas siuman atau pas melek lagi, usia berapa, masih di usia 40 tahun masih seperti orang di usia 40 tahun, kalau di zaman-zaman itu itu usia itu ratusan Pak jadi 40 itu masih tergolong muda dibandingkan dengan ratusan ya dan ketika dia mati itu waktu itu dia punya anak laki-laki ya. Dia punya anak laki-laki. Dan dan, uh, uh, dan anak laki-lakinya yang dia tinggalkan mati itu akhirnya menikah dan juga punya anak lagi. Jadi dia pas bangkit dari kematiannya dari mati surinya, dia sudah punya cucu. Sudah punya anak, sudah punya cucu. Ya. Tadi ketika dia mati usia 40. Setelah kemudian dan dia nikah usia 20-an. Nah, kemudian dia wafat mati suri selama 100 tahun. Am, kemudian dibangkitkan di tahun ke-100. Berarti kan sudah berlalu masa hidupnya seharusnya 140 tahun. Cuma pas dia dibangkitkan, itu usia dia masih apa fisik dia masih fisik 40 tahun. Nah, anaknya sudah berusia berapa ketika itu? 120 tahun. Sementara cucunya ibnu ibnihi udah 90 tahun. Jadi ini sang bapak ini karena ada mati surinya dibangkitkan lagi usia dia 40 tahun anaknya 120 tahun cucunya 90 tahun. Ini definisi awet muda. Gak kayak kita usia nah, ya 30 rasanya 40. Gara-gara kebanyakan gula gitu kan. Nah, tapi itu hikayat ini Israel itu maksudnya itu bukan yang ternaskan di hadis bukan, tapi ini hikayat Israel yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir. Nah, qaryah tersebut, desa tersebut, atau kampung tersebut yang masyhur maksudnya adalah Baitul Maqdis. Ya, daerah Baitul Maqdis, sekarang Filastin, daerah Palestina. Yang mana di zaman ketika zaman orang ini, bulan ini, ketika itu terbengkalai. Dulu ada penduduknya, Cuma udah hancur amburadul, pura poranda Ini siapa yang bakal nempatin lagi? Kayak udah lah hancur lah, ini tempat nggak bakal ada. Ya. Pertanyaan yang Anda yuhi bahwa ba'da mautih Siapa ya? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan menghidupkan kembali kampung ini? Maka Allah matikan dia selama 100 tahun. Ketika lahir lagi hidup lagi, qala kam Allah taala bertanya kepadanya melalui malaikatnya. Berapa lama kamu ada di sini? Qala aw ba'd yaum. Karena dia menjawab saya ini ada di sini di tempat ini paling cuma sehari atau setengah hari karena dia itu wafat pada masih is awal siang awal siang. Terus 100 tahun kemudian ketika Allah taala sadarkan dia lagi, kembalikan nyawa dia lagi, dia mulai balik nyawa di sore hari gitu loh. Jadi dia ngerasanya kayak tidur. Tadi saya tadi siang saya tidur ini baru sore ini saya bangun. Padahal udah berlalu apa? 100 tahun. Subhanallah. Anak cucunya udah jadi syekh. Maka Kata Allah azza wa jalla, "Balla bi thiyyam min ballawistamiyataam." Enggak, kamu itu ada di sini selama 100 tahun. Lo buktinya apa? "Fanzur riya tuamika wasyarabika lam yatasanna." Maka lihatlah makananmu, tu lihat yang di samping. Ada makananmu dan minumanmu lam yatasanna. Belum berubah, belum membusuk. Ya. Yeah. Lihat bagaimana, lam yatasanah masih normal, bagaimana bisanya Allah Ta'ala menjaga keduanya, itu makanan dan minumannya dari perubahan dengan waktu 100 tahun Allah jaga, ini menunjukkan bahwasanya basi atau tidaknya suatu makanan itu tetap itu Allah yang atur. Ya bahkan dalam riwayat lain di zaman Bani Israel dahulu pada asalnya makanan itu nggak ada yang basi. Tapi karena pembangkangan Bani Israel ketika itu akhirnya Allah hukum secara kaunia makanan bisa jadi basi. Jadi dulunya makanan nggak basi. Ya. Jadi antum nggak perlu daur ulang, nggak perlu apa nggak basi. Atau simpan roti nggak harus di kulkas. Kita nggak nggak basi. Alhamdulillah. Dulu, dulu. Nah Allah jaga 100 tahun itu makan dalam yata sana. Enggak basi sama sekali. Tapi namun kan karena orang ini masih merasa, ya kan enggak basi karena saya merasa baru tadi pagi. Saya tidur sekarang sore. Ya enggak basi kan masih baru pagi ini. Baru hari ini. Maka kemudian Allah Ta'ala ingin menunjukkan berikutnya. ila himarika, walina ja ayatan linnas. Coba lihat itu. Lihat himar kamu lima lihat himar kamu ternyata himarnya udah apa udah mati lah seratus tahun ya makan apa mati tinggal tulang berulang yang kering yang yang sudah luluh lantak lah udah digerogoti apa nggak tahu wa kami akan menjadikan engkau sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah pada manusia Nah berikut yang terakhir yang enggak bisa dibantah. Wanzur lahma. Dan lihatlah kepada tulang belulangnya binatang binatang ini, himar. Bagaimana nunsizuha? Bagaimana kita menusuzkannya, nusuz? Yaitu mengangkat. Jadi diangkat itu tulang yang berserakan, keangkat kemudian, kayak berdiri dan berjalan sendiri membentuk suatu rangkaian tubuh. Lu'suz namanya. Oke, okay, perempuan yang nusuz yaitu perempuan yang tarafu 'ala zaujihi. Perempuan nusuz dan urhaka itu perempuan yang meninggi di atas suaminya, meninggi secara munkar. Thumma naksuha lahma, kemudian kami angkat, ya tadi nan kami angkat tulang-tulang itu kemudian kami naksuha lahma. Kami ka, kas, kasau, yaitu kasau, yaitu di dibalut ya. Kami balut tulang itu dengan daging. Maka naksuha di sini kasa yaksu artinya membalut memakaikan sesuatu. Kiswah mengkiswahkan. Ya, makanya yang disebut paz itu pendirinya Nisban Al-Kasawi dari ayat ini. Anda bukan pengikut paz ya, bukan. Tahu paz ada pengobatan, pengobatan akhir zaman. Itu kan ada pendirinya, foundernya al atau disebut Faz Al-Kasawi gitu. Kasawi dari Sisiksuh. Kasa yaksu. Gitu. Yang mana teori mereka dan anak, anak bertemu dengan sebagian dari mereka selalu teori paling pertama mereka di antara poin-poin seperti rukunnya mereka rukun pemikiran mereka. Ini bukan berarti mereka salah total, tapi bukan berarti benar total ya. Bahwasanya segala penyakit di tubuh ini atau atau ketidakselarasan dalam anatomi itu ya kembali ke urat dan juga daging gitu loh. Ya kembali ke urat dan juga daging, ototnya gitu. Karena mereka ya dan ini sahih dari segi ini sahih, bahwasanya semua tulang itu pasti memiliki kiswah. Umumnya lah, umumnya tulang memiliki kiswah yaitu balutan berupa naksuha lahma. Kami balut tulang itu dengan daging. Jadi semua tulang itu pasti ada balutan daging. Sebenarnya benar, cuman dikecualikan dengan beberapa spot. Ya, ini jidat ini tulang nih. Ini tulang. Tapi ini nggak ada daging kan? Langsung kulit gitu kan? Kalau nggak percaya, antum pakai cutter ini aja buka aja udah langsung putih kelihatan insya Allah. Ya, Makanya disebut Al-Kasawi karena berpedoman dari ini gitu loh. Pengobatan akhir zaman. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir ketika jelas baginya oh ini melihat terbentuk jadi keledai lagi maka saya ber, saya ber tahu sekarang Allah taala maha kuasa atas segala sesuatu yang tadi mati bisa dihidupkan kembali Dan kemudian dia hidup dan melihat ke kota Baitul Maqdis itu dia lihat sudah jadi kota Padahal dulunya uh kaget. kecil Padahal baru tadi pagi loh saya lihat Ini masih desa, Bukan tadi pagi Am, ya tam 100 tahun kemudian Di sini ada faedah besar sekali jemaah, Dalam masalah tauhid dan berkaitan dengan harapan roja doa Betapa adanya sesuatu yang menurut kita awalnya mustahil untuk kita dapatkan. Tetapi Allah Ta'ala kemudian ingin membuktikan kepada kita bahwasanya bagi Allah itu mudah. Maka Allah jadikan ada proses kemustahilan itu menjadi sesuatu yang justru dia dapatkan sendiri langsung di hadapan matanya. Maka seorang mukmin itu nggak layak. Dia itu merasa mustahil akan sesuatu yang sebenarnya Ta Allah Taala mampu melakukannya dan mudah baginya dan seseorang hendaknya seorang muslim mukmin yakin akan terkabulnya doa kalaupun tidak terkabul persis dengan yang dia minta ketahuilah Allah Taala memberikan yang lebih baik baginya begitu ya jadi yakin sama Allah Subhanahu wa taala Allah ala kulli qadir Allah mampu untuk menyatakan untuk 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 merealisasikan apa yang antum menginginkan dan doakan. Buktinya hal ini. Tapi, tapi, karena ini alam dunia dan karena Allah Taala maha bijaksana, juga karena Allah Taala ingin memberikan pahala dan tambahan kebaikan pada antum, maka Allah Taala selalu memberikan suatu proses untuk terkabulnya doa. Maka proses tersebut juga kadang disebut intizar al-ijabah yaitu menunggu dijawabnya doa dan kata para ulama intizaru jawab doa ibadah atau atau sebagian ulama kata intizarul faraji ibadah menunggu jalan keluar menunggu jawaban Allah itu adalah ibadah menunggu aja ibadah antum doa tinggal nunggu sambil ikhtiar itu udah ibadah menjamak ibadah yaitu intizar dan menunggu dan menjemah ibadah ikhtiar ya usaha begitu itu jemaah ikhwas. sekalian rahimakumullah kita akan lanjut ke kitab fiqhul adiyah wal azkar باذن الله